Waktu itu, setiap malam dipenuhi perjuangan. Ada yang kembali, ada yang pergi. Sampai akhirnya, perjuangan menyumbangkan kemerdekaan yang lantang dikumandangkan kami, di depan puluhan ribu mata. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka tak hanya tentang kebebasan, karena merdeka justru menjadi awal perjuangan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam berkontribusi demi kemajuan Ibu Pertiwi. Dalam menjunjung keselarasan di dalam perbedaan. Merdeka juga soal pergerakan yang tak boleh terhenti. Pergerakan mengikuti perubahan untuk terus berinovasi. Inovasi dengan semangat yang berkobar untuk gerakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Merdeka membawa pesan dari setiap zaman. Pesan untuk terus bersatu, mengejar mimpi dengan semangat yang tak pernah surut. Sekarang memang berbeda. Tapi, kita tetap merdeka. Karena kamu, kamu, dan kamu adalah pahlawan yang tak mungkin tercerai walau diterjang badai. Yang tak mudah menyerah walaupun susah. Karena kita adalah Indonesia. Dan inilah saatnya aku, kamu, kita semua kembali merayakan kemenangan dalam Raya 75 dengan sikap sempurna. Walau terpisah, kita tetap merdeka.